Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'd. Coba kalau kita lihat dunia. Dunia itu indah ya. Hijau, ranum. Membuat kita ini tertipu dalam kehidupan dunia. Kita seringkali akal Islam terbuai oleh kesenangan hidup di dunia. Melihat pemandangan indah, kita lupa kepada penciptanya. Diberikan kenikmatan, malah banyak berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kenikmatan. Maka dari itulah, kita sebagai seorang hamba Allah, tentunya kita harus berpikir apa sih dunia itu? Bagaimana sih dunia? Kita itu hidup di dunia itu buat apa? Nah, di sini tentunya sebagai seorang hamba Allah, ya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita harus banyak berpikir tentang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dengan isinya. Di mana manusia Allah menciptakannya untuk memakmurkan kehidupan dunia. Demi kemaslahatan-kemaslahatan yang ada dalam kehidupan dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Qur'an tentang hakikat dunia. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ya, memang sangat menipu. Namun tentunya bagi seorang mukmin, ketika ia melihat dunia ternyata kesenangan menipu, dunia fana. Bahkan Al-Quran dan hadis tidak pernah memuji dunia. Tak pernah sekalipun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dunia. Rasulullah SAW pun juga tak pernah memuji dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran memberikan pemisalan tentang kehidupan dunia. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatu dunya la'ibu walahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kama thali ghaithin a'jabal kufara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." Ketahuilah, kata Allah, kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Demikian pula perhiasan, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, berlomba-lomba memperbanyak anak dan keturunan. Perumpamaannya, kata Allah, seperti air hujan yang turun. Lalu kemudian tanaman-tanaman itu membuat kagum para petani. Tapi kemudian tak lama tanaman itu menjadi kuning. Lalu kemudian tanaman itu menjadi hancur. Subhanallah, itulah dunia. Tak akan lama, fana. Kesenangan dalam kehidupan dunia tak lepas dari keletihan dan kelelahan. Orang untuk mendapatkan kesenangan dunia harus letih, banting tulang. Berbagai macam kesedihan terkadang harus dirasakan ketika seseorang mengejar kehidupan dunia. Ketika seseorang telah mendapatkan apa yang ia inginkan, meraih dunia dan kesenangan, ternyata juga menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Takut kehilangan apa yang ia dapatkan. Gelisah, ya bagaimana ia akan menjaga harta yang begitu banyak melimpah ruah. Itulah dunia. Maka seorang mukmin sadar bahwa dunia memang tempukan tempatnya dia beristirahat, bukan. Tapi tempat bercocok tanam. Karena ia tahu bahwa setelah ia hidup di dunia, ia akan menuju sebuah kehidupan yang lebih panjang. Ya, maka dari itulah seorang mukmin ketika memandang dunia, ia melihat dunia. Kau sangat menipu, dunia. Aku tidak ingin tertipu oleh dirimu. Ah, dunia. Kesenanganmu membuat aku lalai untuk berzikir kepada Allah. Maka seorang mukmin kemudian segera menginginkan yang lebih baik daripada dunia.
Ia pandang kehidupan akhirat. Ternyata ia lihat kehidupan akhirat panjang sekali, tak pernah ada henti-hentinya. Kesenangan surga yang luar biasa. Di sana di mana penduduk surga diberikan oleh Allah kenikmatan yang tak ada henti-hentinya. Penduduk surga tak pernah sakit. Penduduk surga senantiasa nikmat dalam kesenangan. Penduduk surga tak pernah ada henti-hentinya diberikan kenikmatan. Mereka selalu muda dan tak pernah tua. Mereka selalu cantik dan tampan dan bahkan selalu bertambah ketampanan dan kecantikannya. Apa yang mereka inginkan selalu diberikan. Ia kekal selama-lamanya. Seorang mukmin kemudian berpikir, buat apa ia mengejar dunia, kemudian ia menggadaikan akhirat? Buat apa ia mengejar sesuatu yang fana, kemudian ia merusak akhiratnya yang akan terus-menerus? Makanya sangat aneh sekali, orang yang begitu mengejar dunia demi untuk mendapatkan sedikit daripada kehidupan dunia, akhirnya ia rusak kehidupan akhiratnya. Di mana akalnya? Seakan ia akan hidup di dunia selama-lamanya. Oh ya Rob. Kita tentunya ya akhul Islam azakumullah, tidak boleh menjadi orang-orang yang merasa tentram dengan dunia. Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana warabu bil hayati dunya watma'annu biha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan ridho dengan dunia dan merasa tentram dengan dunia, mereka itu orang-orang yang merugi, kata Allah. Ya, seorang mukmin tak akan pernah berhenti untuk terus mencari akhirat. Dunia ia jadikan sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat. Kalau dahulu Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan engkau akan terus-menerus bersungguh-sungguh beribadah, hai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, sampai kakiku aku letakkan dalam tanah surga. Masya Allah. Oleh karena itu ya akhi, mari kita berlomba kepada kebaikan. Jadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ni'mal mal lil rajulis salih. Sebaik-baiknya harta apabila dimiliki oleh orang yang saleh. Kenapa? Karena harta itu digunakan untuk apa? Untuk kebaikan, untuk ketakwaan. Sebaliknya, ketika harta itu dimiliki oleh orang-orang yang tidak saleh, hanya merusak dalam kehidupan dunia ini. Maka sadarilah kita, pikirkanlah baik-baik tentang hakikat dunia, agar kita kemudian tidak tertipu dalam kehidupan dunia. Agar kita jadikan dunia sebagai jalan menuju kehidupan akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.